Jadi yang mantap, paus ya? Harusnya Reza pakai baju peta juga tuh. Itu 500 ya? Spire. Nah, kita jalan ke rumahnya situ dulu ya. Pak deh dulu. Wahai sahabatku, sedekah bulanan dari Anu, bukan pambes, rakyat Indonesia. Ini Ibu Pertiwi memanggil kita sebagai anak-anak bangsa untuk pertahankan tanah air. Demi tanah airku merdeka 100%. Sedekah dari warung. Kami kian terus berjuang. Jadi digilir pade setiap bulan. Revolusi belum selesai. Yo, makasih pade. Revolusi yo. Ekonomi jalan cinta demi tanah airku. Ini lagi nih. Kan ku berjuang. Ini kan udah pengurus kok. Sekuat tenaga. Dalam barisan perjuangan. Tutup lapisnya. Peta pembela tanah air. Satu komando. Sedekah dari warung pelanan. Komando. Ya, itu penabung. Nabung, Bu ya. Pokoknya Ibu nabung juga. Ayo. Ya, minimal 1.000, 2.000 dari warung itu. Ya, ya. Makasih, yo. Iya, 1.000, 2.000. Ayo. Itu mamanya sendiri suruh nabung. Ayo, terakhir. Tuhan ridhoilah perjuangan ini agar kami menjadi bangsa yang merdeka 100% di atas tanah air Indonesia. Demi tanah airku kan ku berjuang sekuat tenaga dalam barisan perjuangan. Peta pembela tanah air satu komando. Demi tanah airku kan ku berjuang sekuat tenaga dalam barisan perjuangan. Peta merdeka 100%. Assalamualaikum. Ibu. Aku mau
Sedekah. Sedekah warung. Ah. Ah. Sedekah warung, penabung ya, kan gantian bulanan. Oke, ya yang penting masuk. Di sini bagus kok. Ya. Oke, makasih ya Bu Mila ya. Sukses selalu. Yuk. Makasih. Yuk. Pokoknya harus tidak ada tanda orang ini. Cepat. Sahabatku, rakyat Indonesia, kini Ibu Pertiwi. Ayo untuk para penabung, mari kita tingkatkan belanja kita di Warung Peta. Karena setiap bulannya akan ada sedekah. Sedekah untuk kalian semua. Ya, dan bergilir. Dan bergilir. Hari ini dapat berapa rumah? 3 rumah. Dapat 3 bulan ini ya. Bulan lalu cuma 1 ya. Mudah-mudahan bulan depan tambah banyak ya. Amin. Oke, mantap. Merdeka. Merdeka. Sip. Baik, saudaraku, ini gajian komandan kompi dengan stafnya harusnya 3 orang tapi baru 2 ya. Jadi biar dibagi 2 dulu karena masih kecil. Ayo komandan kompi sama stafnya. Sini. Sama sini biar kelihatan agak kesini sedikit. Ah, oke ya, honor. Kalau bulan lalu kan 70-70 kan, karena masih sedikit yang belanja kan. Nah bulan ini banyak yang belanja. Datanya itu kamu dapat 740.000 untuk honor kompi, harusnya 3 nanti. Tapi sementara 2 dulu kan. 740 sementara dibagi 2 dulu ya. Ini honor. Tadi kan sudah jalan-jalan tuh, yang sedekah udah dikasihkan ya, 3 orang. Nah ini yang 740 untuk gaji, berarti bagi 2 dulu. Ya. 740. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 740 kan? Nah, berarti lumayan lah. Ada menjadi ada. Dari kecil menjadi besar, iya kan? Ya. Ah, lumayan bulan ini kita baginya kayak main kartu aja ya. Tuh. Dua. Wih, pas-pas ya, pas-pas, wah, iya kan? Ya, nah itu honor. Ya kalau semakin besar naik, makanya kalian harus bisa di barang-barangmu jangan sampai ada yang hilang. Karena kalau udah hilang gaji kalian yang dipotong. Ya kan kalau semakin banyak yang naik juga, penabung juga bertambah uangnya tiap hari, benar gak? Ya. Kan penabung semua dapat, penabung bertambah uangnya. Terus ada sedekah buat mereka-mereka yang mungkin tidak ada pekerjaan tapi butuh dikasih, ada dapat. Ya kan, terus honor dapat, benar gak? Itulah Warung Peta, ya kan? Iya. Nah ini masih ada, ini untuk honornya provinsi, bonus provinsi, kabupaten sama kecamatan, termasuk dana aset ada di sini. Nah mana mama mau dana aset? Lagi masak. Masak. Iya. Kamu bisa kasih nggak? Harusnya dia sendiri di sini ya. Iya. Untuk bayar, untuk dana aset sementara gunakan untuk bayar listrik di warung. Iya, iya. Itu besarnya itu 285. Lumayan itu bar listrik kan? Tapi ya kan? Tapi jangan beritahu, jangan nyanyi-nyanyi kalau siang-siang itu. Enggak enak sama warga. Terus boros-boros listrik nanti juga. Benar enggak? Iya. Berapa tadi 100? 285. Eh, panggil mama mau sebentar, bilang 1 menit doang. Siap. 184. 185. Warung ini ada dana aset sementara untuk belikan listrik dulu bulanan ya, untuk bulan ini ya.
kan kita pakai rumahnya sebagai warung tuh. Nah, warung hanya bisa membantu listrik dulu 185. Nah, buat listrik ya. Terima kasih. Oke, untuk listrik tuh karena dari warung bulanan nih. Ya, mudah-mudahan ya, semakin ke depan semakin naik. Ya, kemarin uang listrik berapa? Uang listrik bulan kemarin? Kemarin saya mah tiap bulan 300. Bukan dari warung. Dari warung kata kemarin 28 ya? Iya. 28.000 kan? Kan kecil. Iya. Nah, ini kan semakin mantap nih, semakin naik. Lama-lama naik, ya kan? Ntar gratis bayar listriknya. Oh, iya. Ini kalau udah sampai 500-600 ya kan? Nah, nanti kita buka usaha lagi yang lain, sisanya perbaiki, beli bulam-bulam lampu, ya kan? Nah, itu. Ya udah itu aja. Jangan ya, kalian juga harus nabung ya. Gaji mau buat apa, Reza? Paling ibu. Semuanya? Enggak sih. Oh iya, suruh nabung ibumu ya. Iya. Lu buat apa gajinya? Terserah dia. Tapi saran saya kamu nabung ya. Katanya mau beli anu hempung yang canggih. Ya harus nabung. Oke, itu aja ya. Iya. Sip, thank you. Oke, mantap. Makasih ya. Ya, makasih. Sukses selalu. Amin. Nah, jadi itulah saudaraku di sini untuk warung peta itu kan tiap bulan ada ya hasilnya. Jadi warung peta ini menambah saldo, ya menambah uang pemasukan setiap penabung tiap hari. Nah, setiap bulan itu ada sedekahnya kita bagikan kepada yang membutuhkan, yaitu di antara para penabung. Nah, kemudian juga ada honor buat pengurus. Ya, kemudian ada juga untuk dana aset sementara itu untuk menutupi biaya listrik di warung ya, dan ini meningkat kawan, ini baru 2 bulan dan ini terus meningkat. Bagi saudaraku yang ingin membentuk warung peta di desanya, silakan belajar di tempat saya ya. Pelajari sistemnya, bawa laptop, bawa pulpen, bawa uang makan sendiri, 3 hari belajar di sini, habis itu pulang ke desanya terapkan. Insyaallah ya, kalau sistem peta ini diterapkan di desa masing-masing, maka uang bertambah tiap hari di desa itu. Terima kasih kawan, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi ekonomi pembela tanah air. Merdeka!